Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Ini adalah pisau sembelih. Pisau sembelih full gale sono keling. Ada yang konstruksinya hidden tang dan full tang. Kita review satu persatu. Recommended untuk sembelian kambing ataupun sembelian sapi dengan metode gaya tarik ya, tarik murni tentunya. Nih, yang pertama full gale sono keling tanpa simit meeting, jadi bisa diselipkan ikat pinggang kiri maupun kanan, enak dibuat temen ngopi, cakep, tidak terlalu panjang, ukurannya kecil, sedang, cakep dimasukkan tas juga. Simple. Hidden tang peksinya dalam dipin. Materialnya dari baja Per Jeep Land Rover. Ini kalau Per Jeep sudah tidak diragukan lagi itu untuk ketajamannya ketika dibuat pisau. Karena komposisinya benar-benar pas banget, kompleks komposisi daripada pernya. Ketika dibuat pisau, maka ketajamannya ajib, perawatannya gampang, diasahnya empuk. Dalam tanda kutip empuk itu enggak seperti tahu, maksudnya itu ya empuk, cepat tajam gitu kan. Pakai Ricasso, ini stock remove. Finishing satin serat baja. Sepuhnya sepuh air. Land Rover. 20,5. Nah, masuk kategori 20 cm, 20,5. Terus untuk lebar, terlebarnya 2,8, ketebalan 3,5, 4 mili ya, tebal 4 mili menipis, dan perawatannya gampang. Tadi saya sampaikan terakhir, perawatannya gampang, diasahnya empuk, mudah tajam, dan tajamnya awet. Ketajamannya halus, ini di tisu yang merek terbaru, susah banget ini. Perhatikan, masya Allah. Dari pangkal hingga ujung, halus tajamnya. Di tisu itu ngerajam banget, awet. Nah kalau sudah ketajamannya di level slice tisu, maka di kertas, di kresek, di plastik itu sudah lewat. Dan dipakai menyembelih pun nggak kaleng-kaleng, dipakai menyembelih pun enak, lebih jauh lebih enak daripada slice kertas. Bisa diperhatikan, bisa dilihat ketika sembelihan itu ngoyo, berarti dia di kertas masih kasar, tapi agak sedikit tempo, agak sedikit ngoyo, berarti di kertas tinggal dicek. Makanya sahabat GSN ini saya sarankan, saya anjurkan untuk bisa slice tisu sendiri-sendiri agar mengetahui kadar ketajaman dari bilah-bilah yang dimilikinya.
perhatikan ini dirancang terus, insya Allah awet dan recommended banget lah material yang satu ini. Baja Percip itu sudah terbukti karena ketika dijadikan per mobil, Percip ini kan dia nggak sampai habis ya, dia kan memang peruntukannya off-road ya, tidak hanya di medan halus, jalan raya, jalan aspal, jalan halus, tapi juga di off-road, medan yang sangat ekstrim tentunya. Ini yang pertama hidden tank, yang selanjutnya full tank, full galis sono keling, konstruksi full tank, pinnya 3 tanpa simit miting, sama bisa diselipkan ikat pinggang kiri maupun kanan, rapi rapat, pakai Ricasso seperti ini, material sama Percip Land Rover versi kecilnya, ini versi pendeknya, ada versi sedangnya juga, ada versi panjang gede ada juga, pakai Ricasso stok remove tembang mesin, presisi rapi banget, satin serat baja sepuh air, pakai Ricasso panjang bilah 20 cm, terlebar di pangkal 3,5, ketebalannya 3,5 3,5 ya, antara itu. Ini ideal banget ini. Nah, kalau tarik murni genggamnya begini, harus nutup ini stopper di sini, bagian sini harus ketutup, kita tutup dengan genggaman kita, dikalungkan, tarik ceret gitu. Kalau misalkan tarikan pertama itu tidak bisa ambrol, diturunkan lagi, atau tarik gelambirnya, ada yang membantu tarik gelambir, posisi leher kencang, gelambirnya kencang, kadang itu kulit itu tebal, gelambir kulit ya, terutama di bagian leher gelambir sekali, ada yang tipis, ada yang tebal kulit gelambirnya, dan tentunya gelambir beda dengan yang kencang ya. Ya kalau yang gelambir harus dikencangkan, ada yang narik ke bawah atau ke atas, ke samping, yang terpenting posisinya kencang, dikalungkan ceret gitu, tarik dulu, dibuka seret sedikit, turunkan lagi, tarik murni seperti itu bisa, tarik langsung juga bisa, lihat situasi dan kondisi semuanya, dilihat sapinya dan kesemuanya posisinya. Kembali kita teskan di tisu untuk yang full tank dari Ricasso, perhatikan, masya Allah, serut ini dong, halus. Ambil lagi sejimpit gini, posisinya cuman dijimpit, tiga jari diamankan, serut, mantep. Atau tiga jari gini, jimpitnya biar enak. Yang dua jari tidak memegang, kita amankan dengan cara ditekuk. Tidak lagi set lep ya, set lep, saking landepnya, langsung tidak set lep lagi, langsung plusrut itu, plusrut ini, tidak set lep lagi. Kalau kurang tajam ini set lep, oke seperti itu mungkin. Oh, ngerajang banget, cuman dua piece. Hidden tank dan full tank, harga sama, tanyakan ke admin untuk stoknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang kepingin gabung di grup sahabat GSN, silahkan WA pribadi saya di 0856063151. Demikian, akhiran wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.